mau ke Krishna Bypass. Naik ke atas tempat baju-baju, geng. Keren banget tempatnya yang baru nih. Krishna Bypass Bali. Udah kebaya bagus-bagus kan sama batik di sini ya. Batik Ani Avanti ada di Krishna Bypass. Harganya berapa ini? 2.500.000 kan. Kayak kaftan gitu. Guys, kita sudah mau pulang setelah selesai belanjanya di Krishna Bypass Bali. Jadi kalau ke Bali itu kalau mau beli oleh-oleh lebih baik di Krishna yang di Bypass kan. Ada 3 lantai, jadi apa tempatnya itu apa besar sekali ya, dan interiornya itu bagus, tidak bosan kita belajar di sini, dan harganya juga murah. Pokoknya recommended lah belanja di Krishna Bali yang di Bypass. Tempatnya nyaman sekali, pasti aku suka belanja di sini, di Krishna yang di Bypass ya, nggak mau ke Krishna yang lain. Karena aku beli buah bawang tidak lupa untuk kesukaan aku, dan nanti kita unboxing ya belanjaan kita di sini, oke? Okay? Dah. Buat anak kecil juga, umur 5 tahun nih. Nih harganya gengs 38.500. terus saya beli 3 ya, 2 tahun harganya 33.500. Bagus ya, lucu-lucu. Beli banyak yang buat anak kecil, geng. Saya mau kasih oleh-oleh juga. Ini daster orang tua. Tidak tahu yang mau kasih nanti juga tanda. Dan ini ada baju. 45.000, geng.
kacang buat cemilan di sini di Bali, sagon kesukaan iki. Oke, dan ini sabun. Oh, ini apa? Bubble buat mandi niki. Bikin bubble. Ini harganya 43.000. Oke, itu aja. Jangan lupa kerupuk bawang. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.